Hari ulang tahunku, episode 89, untuk teman-teman kelas 2. Halo teman-teman, selamat pagi dan salam sehat buat kalian. Namaku Ara, salam kenal ya. Teman-teman senang bersepeda enggak? Aku juga. Teman-teman, jangan lupa untuk berolahraga tiap hari dan juga berdoa ya. Nah, sebelum kita lanjut belajar dan berlatih, aku mau tanya dulu dong. Teman-teman tahu kan hari dan tanggal berapa hari ini? Berapa teman-teman? Selasa, tanggal 11 Mei 2021. Wah, aku baru sadar. Tanggal 11 Mei kan hari ulang tahunku. Ada yang ulang tahunnya sama denganku? Wah, selamat ulang tahun teman-teman. Hari ulang tahun kita sama. Ayah, hari ini hari ulang tahunku loh. Wah, Ara baru ingat ya? Iya, ayah. Tadi saat aku dan teman-teman menyebutkan tanggal hari ini, aku baru sadar 11 Mei itu kan hari ulang tahunku. Benar, Ara. Lalu, ibu dan kakak kemana ya? Mereka sudah pergi sejak pagi karena mau belanja bahan-bahan untuk perayaan ulang tahun Ara sore nanti. Hore, aku senang sekali. Kamu sudah mengetahui hari istimewa yang bisa dirayakan dalam keluarga. Hari ini kamu akan belajar tentang hari ulang tahunmu. Setiap tahun kita akan merayakan hari ulang tahun sebanyak satu kali. Hari ulang tahunmu adalah hari di mana usiamu akan bertambah 1 tahun. Hari ulang tahunmu adalah peringatan akan hari kelahiranmu di dunia ini. Karena itu, hari ulang tahunmu adalah hari yang istimewa. Perayaan hari ulang tahun adalah ungkapan rasa syukurmu. Sebab itulah perayaan hari ulang tahun biasanya dirayakan dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga dan juga teman-teman. Bagaimanakah perayaan hari ulang tahunmu tiap tahunnya? Pasti menyenangkan dan membahagiakan. Selamat ulang tahun, teman-teman! Wah, banyak sekali ya hiasan-hiasan yang bisa digunakan untuk perayaan ulang tahun. Iya, Ara. Ada balon warna-warni ini. Lalu, ada topi ulang tahun yang lucu. Nanti, kita juga akan pasang spanduk ulang tahun di ruang tamu ya, Ra. Siap ya, aku jadi nggak sabar. Oh iya, ayah. Jadi, sebenarnya hari kelahiran Ara itu tanggal berapa sih ya? Ara lahir di tanggal 11 Mei tahun 2014. Sekarang adalah tahun 2021. Berarti, Ara hari ini sudah berusia tepat 7 tahun. Asik, 7 tahun. Aku sudah besar ya, Yah. Tapi yang terpenting di hari ulang tahun adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita masih sehat dan bisa berkumpul dengan teman juga keluarga. Iya, Yah. Makanya tiap hari ulang tahun kita wajib berdoa kan, Yah? Benar, Ra. Nah, hari ini Ayah sudah siapkan cerita tentang anak yang sedang berulang tahun seperti Ara. Wah, siapa ya? Namanya Ling, seperti judul buku ini. Kado spesial Ling.
Aku jadi ingin tahu seperti apa ya ulang tahun Link? Nah, biar enggak penasaran, langsung saja yuk kita simak ceritanya. Kali ini Ara yang bacakan ceritanya ya. Asik, siap Ayah. Kado spesial Link. Akhirnya hari ulang tahunku datang juga. Kata Mama, ulang tahun ke-6 itu spesial. Kenapa spesial ya? Wanginya bau masakan Mama. Apakah Mama memasak makanan spesial? Banyak sekali. Tetapi Mama sudah sering membuat mie. Pasti ada yang lebih spesial. Cantik sekali lampion-lampion ini. Tetapi Papa juga memasang lampion ketika Imlek. Pasti ada yang lebih spesial. Apa yang dimasukkan Mama ke lemari es? Apakah itu sesuatu yang spesial? Wah, kue ulang tahun yang besar. Aku suka kue dengan banyak lilin untuk ditiup. Mama membuat kue seperti ini di tiap ulang tahunku. Pasti ada yang lebih spesial. Mama menyuruhku mandi dan berganti baju. Mama juga menata rambutku. Aku semakin tidak sabar menunggu sesuatu yang spesial itu. Ting tong. Oh, siapakah di depan pintu? Ternyata Mama mengundang teman-temanku untuk datang. Seru sekali, makan bersama, main bersama. Ini sungguh spesial. Demikian ceritanya teman-teman. Menarik banget ya. Aku semangat bacanya. Soalnya Link sama dengan aku. Sama-sama sedang berulang tahun. Wah, benar juga ya, Ra. Ayah, di cerita tadi selalu disebut-sebut kata spesial. Itu artinya apa sih ya? Spesial itu artinya sama dengan istimewa atau khusus. Sesuatu yang spesial biasanya akan kita tunggu-tunggu karena itu adalah hal yang mengejutkan dan menyenangkan. Oh, jadi begitu. Jadi, bagaimana hari ulang tahun Link berdasarkan cerita tadi, Ra? Link sangat senang karena dari pagi Link sudah menanti hal spesial apa yang akan terjadi hari itu. Jadi, dari awal Link sudah sadar ya, hari itu adalah hari ulang tahunnya. Sudah, Ayah. Lalu, Link lihat Ibu memasak. Ayah memasang hiasan lampion, dan juga di kulkas tersimpan kue ulang tahun yang besar. Kemudian, Link diminta ibunya untuk mandi dan memakai baju yang juga spesial. Tapi, apa yang paling spesial buat Link di cerita ini? Saat Link membuka pintu rumah, banyak teman-temannya datang untuk merayakan ulang tahunnya ya. Itu hal paling spesial buat Link. Wah, seru sekali ya perayaan ulang tahun Link dihabiskan dengan bermain dan berkumpul bersama teman-teman. Nah, Ara dan teman-teman, mari kita langsung saja yuk isi kalimat tidak lengkap berikut ini dengan kata mengundang spesial ulang tahun. Wah, aku sedang nggak sabar ya. Ayo teman-teman, kita jawab bersama ya. Baik, kalimat pertama, Mama memasak makanan, .. Aku tahu, jawabannya spesial. Mama memasak makanan spesial. Kita lanjut ya, kalimat kedua. Kue .. Link sangat besar. Nah, ini mudah nih. Kue ulang tahun Link sangat besar. Bagus. Dan ini dia kalimat terakhir. Mama .. teman-temanku untuk datang. Jawabannya adalah... Kalau ini,
teman-teman pasti juga tahu. Kita jawab bersama ya. Mama mengundang teman-temanku untuk datang. Hebat, Ara dan teman-teman. Wah, kita mau memperkirakan apa ya? Coba Ara tebak. Ini ada kalender, salah satu alat ukur untuk menghitung waktu. Satuan yang ada di kalender adalah hari, bulan, dan tahun ya. Ketiganya disebut tanggal. Nah, ulang tahun Ara itu bulan apa ya? Bulan Mei ya. Bulan Mei ada berapa hari, Ra? 31 hari ya. Nah, hari ke-31 di bulan Mei disebut sebagai akhir bulan. Pertanyaan ayah, bisa nggak Ara perkirakan berapa hari lagi akhir bulan itu? Teman-teman bantu aku ya. Hari ini adalah tanggal 11. Akhir bulan Mei adalah tanggal 31. Untuk mengetahuinya, aku akan hitung 31 dikurangi 11, sama dengan 20. Artinya, ada 20 hari lagi untuk sampai di akhir bulan atau tanggal 31 Mei. Bagus nih wortelnya, Ra. Pasti ibu senang nanti memasak capcay menggunakan wortel-wortel ini. Untung ayah rajin menanam sayuran segar di halaman belakang rumah kita ini. Ara penasaran nggak berapa sih panjang wortel ini? Berapa ya? Nah, tanaman wortel terdiri atas akar, batang, dan daun. Tinggi akar wortel ini adalah 12 cm. Tinggi batang wortel adalah 10 cm. Tinggi daun-daun wortel adalah 14 cm. Sekarang kita coba bandingkan yuk tinggi akar dan batang. Tinggi akar 12 cm. Sementara batang 10 cm. Berarti selisihnya 12 dikurang 10 sama dengan 2 cm. Jadi akar lebih panjang 2 cm daripada batang. Nah, kalau tinggi akar dengan daun-daun? Tinggi akar 12 cm. Sementara daun-daun 14 cm. Selisihnya adalah 14 dikurang 12 sama dengan 2 cm. Jadi, akar lebih pendek 2 cm daripada daun-daun. Sekarang, kita bandingkan daun dan batang. Tinggi daun-daun adalah 14 cm. Tinggi batang 10 cm. Selisihnya 4 cm. Berarti daun lebih panjang 4 cm daripada batang. Benar. Ayah, kalau panjang tanaman wortel ini berarti sama dengan tinggi akar ditambah tinggi batang ditambah tinggi daun-daun. Betul nggak? Jadi, 12 ditambah 10, ditambah 14, sama dengan 36 cm. Sekarang kita coba timbang berat wortel ini di dalam yuk. Siap, ayah. Nah, sekarang kita timbang langsung satu buah wortel ini ya, Ra. Coba Ara lihat jarumnya menunjuk ke angka berapa. 80 ya. Timbangan ini satuannya apa ya? Satuannya gram. Berarti berat tanaman wortel ini adalah 80 gram. Nah, 80 gram itu adalah berat total dari penjumlahan berat wortel ditambah berat batang ditambah berat daun. Jadi, masing-masing berat wortel, berat batang, dan berat daun itu berapa ya?
Coba kita cek ya. Pertama, ayah potong dulu agar batang, daun, dan wortelnya terpisah. Batang wortel ini beratnya 10 gram. Kalau daun-daun ini beratnya 20 gram. Wortelnya sendiri beratnya adalah 50 gram. Coba aku cocokkan ya. Tadi dikatakan berat tanaman wortel keseluruhannya adalah berat wortel ditambah berat batang ditambah berat daun. Artinya 50 ditambah 10 ditambah 20 sama dengan 80 gram. Wah, cocok, Ra. Nah, dari perhitungan berat tadi, kita jadi tahu kalau wortel lebih berat 40 gram daripada batang. Daun lebih berat 10 gram dari batang. Dan daun lebih ringan 30 gram daripada wortel. Ara, sekarang latihan soal dulu yuk. Yuk, Ayah. Hanya ada 2 soal nih, Ra. Semuanya mudah kok. Kita jawab sama-sama ya. Soal pertama, pensil lebih panjang 4 cm daripada pulpen. Panjang pulpen adalah 10 cm. Berdasarkan penjelasan ini, coba Ara gambarkan panjang pulpen, panjang pensil, lalu panjang gabungan pulpen dan pensil sebagai garis. Oke, Ayah. Aku akan pakai warna biru untuk pulpen. Panjangnya 10 cm. Lalu, warna merah untuk pensil. Pensil 4 cm lebih panjang dari pulpen. Berarti 4 ditambah 10 sama dengan 14 cm. Nah, kalau gabungan pulpen dan pensil berarti 14 ditambah 10 sama dengan 24 cm. Soal kedua ya, usia ibu 5 tahun lebih muda dari usia ayah. Usia ibu adalah 35 tahun. Jadi, berapakah usia ayah? Berapakah jumlah usia ayah dan ibu? Usia ibu sama dengan 35 tahun. Selisih usia ibu dan ayah adalah 5 tahun. Ayah lebih tua. Berarti usia ayah sama dengan usia ibu ditambah 5 tahun. Jadi, 35 ditambah 5 sama dengan 40 tahun. Lalu, jumlah usia ayah dan ibu adalah? Berarti 40 ditambah 35 sama dengan 75 tahun. Hebat! Jawaban kalian benar dan penjelasannya pun tepat sekali. Kembali lagi bersama Tita di proyek akhir minggu. Kita akan membuat kartu ucapan untuk anggota keluarga. Nah, kemarin kalian sudah menentukan judul kartu ucapannya kan? Seperti janjiku kemarin, hari ini aku akan menunjukkan bahan-bahan dan alat yang harus kalian siapkan. Ini dia. Ada karton manila atau kertas keras lainnya, lalu ada pensil, penghapus, penggaris untuk kalian menggambar awal di kartu ucapannya. Kemudian ada gunting dan lem. Ada juga kertas lipat warna-warni, spidol, pensil warna, dan krayon untuk nanti menghias kartu ucapannya. Atau kalian yang jago melukis, bisa juga menggunakan cat air kok. Nah, aku kebetulan punya sedikit manik-manik kertas. Nanti aku akan tempelkan di beberapa bagian supaya meriah. Oh ya, ini ada beberapa contoh kartu ucapan ulang tahun yang sudah dibuat teman-teman kita. Ada yang dengan menempelkan kertas yang digunting berbentuk balon-balon.
ada juga yang menggambar kue ulang tahun dan lilinnya. Yang ini menggunakan gambar pelangi. Warnanya ceria sekali ya. Dan yang ini digambar pakai cat air. Cantik sekali. Menarik semua ya teman-teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa bahan-bahan tadi kalian catat di buku jurnal. Besok aku akan beritahu cara membuat kata ucapan yang baik dan menarik. Dadah teman-teman. Nah, ini kado buat Ara dari ibu. Selamat ulang tahun, Ara. Kalau ini dari kakak. Selamat ulang tahun, Ara. Dan ini dari ayah. Selamat ulang tahun, Ara. Terima kasih, ayah, ibu, dan kakak. Wah, teman-teman, aku mendapatkan 3 buah kado. Senangnya. Tapi, bagaimana belajarnya hari ini, Ra? Menyenangkan nggak? Sangat menyenangkan, Bu. Ara paling senang saat melihat tanggal dan sadar hari ini adalah ulang tahun Ara. Ara juga baca cerita judulnya Kado Special Link. Terus, latihan menjawab soalnya juga menyenangkan karena jawaban Ara benar semua. Syukurlah kalau Ara senang belajar dan berlatih sama teman-teman. Semoga jadi pelajaran yang spesial ya, seperti ulang tahun Ara hari ini. Tapi besok kita akan kembali belajar hal-hal yang tak kalah menarik loh. Jadi sampai jumpa besok teman-teman. Jangan lupa selalu berolahraga dan berdoa. Istirahat yang cukup, makan sehat, dan selalu semangat berlatih dan belajar. Sampai jumpa adik-adik. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.